Awak sistem pertahanan udara Strela 10 dari kelompok pasukan barat Rusia terkam meluncurkan serangan dari darat. Penyerangan ini demi menghancurkan drone pengintai Leleka-100 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman detik-detik peluncuran rudal Rusia diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat, 14 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan, Rusia mengklaim serangannya akurat mengenai sasaran. Ukraina disebut kehilangan satu lagi drone canggihnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui, Rusia mengubah status dari operasi militer khusus menjadi perang dengan Ukraina. Hal ini menandai 2 tahun sejak dimulainya invasi ke Ukraina. Работаю! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.